Saudara, setelah sukses menggelar konser amal dari rumah menghadirkan Didi Kempot, kali ini Kompas TV menggandeng Raja Dangdut Roma Irama. Nah, hingga selesai program musik amal dari rumah bersama Bank BRI pada Sabtu malam, donasi berhasil terkumpul 740 juta rupiah. Selama sekitar 2 jam, Kompas TV dan Roma Irama menggelar musik amal dari rumah bersama Bank BRI Sabtu 25 April. Di hari kedua Ramadan itu, Roma Irama membawakan lagu-lagu terbaiknya, seperti Habis Gelap Terbitlah Terang dan lagu Takwa. Kita Indonesia bahkan dunia tengah dilanda musibah yang luar biasa, yaitu pandemi virus corona. Oleh karena itu, standar WHO yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran corona. Yang efektif adalah dengan social distancing atau menjaga jarak. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga jarak, mari kita beribadah di bulan Ramadan ini di rumah, tarawih di rumah, dan tadarusan di rumah, buka bersama juga bersama keluarga di rumah. Insya Allah. Dengan demikian, insya Allah, mudah-mudahan virus corona akan segera berakhir. Amin, Allahumma amin. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh rahmat, penuh ampunan. Oleh karena itu, dalam rangka mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita laksanakan syiamu Ramadan. La'alakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Roma Irama juga menyanyikan single terbarunya yang berjudul Virus Corona. Mata dunia terbuka, ternyata kita sebagai manusia lemah adanya. Walaupun sudah dikdaya, ternyata kita rapuh adanya. Hanya dengan sebuah pandemi mikroba yang bernama corona, kita telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Kita renungkan sebuah lagu, Virus Corona. Mencekam melanda segenap alam, kala makhluk itu datang menyerang dan mematikan. Raja Dangdut ini juga menyampaikan empatinya kepada para korban yang meninggal dunia akibat virus corona atau COVID-19. Acara ini pun diapresiasi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga mengimbau masyarakat untuk saling berbagi dan berdonasi. Hingga pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, jumlah donasi terkumpul mencapai 740 juta rupiah. Terima kasih kepada Bank Rakyat Indonesia yang telah mendukung musik amal dari rumah Roma Irama. Meski di rumah saja, Anda juga masih dapat berdonasi melalui rekening BRI atas nama Gramedia Media Nusantara dengan nomor rekening 1202 01 00 00 19307. Donasi ini masih dapat Anda berikan hingga Sabtu 2 Mei 2020. Berapapun sumbangan Anda, turut berandil besar membantu tenaga medis maupun sesama yang sangat terpukul akibat wabah COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Hanyalah padamu Tuhan, kami mohon perlindungan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bank BRI yang sudah mendukung penuh acara Roma Irama Musik Amal dari Rumah bersama Bank BRI. Ya, dan Anda, saudara, juga masih dapat berdonasi melalui rekening Bank BRI atas nama Gramedia Media Nusantara dengan nomor 1202 01 00 00 19307 hingga 2 Mei 2020. Jadi masih bisa hingga sekitar minggu depan, hari Sabtu ya. Betul sekali.